Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan saya Erina Ponita, staf dari Terminal Tipe A BRPS BPTD kelas 2 Riau. Izin melaporkan hasil dari di samping saya ini merupakan hasil dari open donasi keluarga besar terminal yang mana program ini diinisiasi langsung oleh Wasatpel BRPS yaitu Bapak Bambang Armanto. Di mana dalam kegiatan ini sangat didukung penuh oleh seluruh warga terminal dan seluruh warga yang beraktivitas di dalam terminal ikut juga menyumbang dalam open donasi ini. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan dan disalurkan langsung di panti asuhan yang berada di Pekanbaru pada hari ini. Nah, untuk mengikuti kelanjutan dari open donasi keluarga besar terminal ini, yuk ikutin terus liputan berikutnya. Selamat siang pemirsa. Nah, saat ini kita sedang berada di perjalanan menuju ke salah satu panti asuhan yang berada di Pekanbaru untuk menyalurkan hasil open donasi keluarga besar terminal yang dijalankan dan akan dilaksanakan setiap bulannya. Nah, kebetulan di samping saya juga ikut perwakilan dari keagenan AKAP ya Ibu, Ibu Rumina dan juga beserta staf terminal, tapi hanya beberapa saja, nggak semuanya yang ikut. Nah, ikutin terus kegiatan kami ya. Dari kami terminal Kota Pekanbaru, kami datang ke tempat Ibu sama anak kami sekalian karena ada sedikit yang bisa kami berikan. Inilah kami dari Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Inilah Pak Bambang sebagai kepala terminal yang di Pekanbaru. Sekalian juga dari PO-PO semua di sini, ya toh ya. Karena kami sangat bangga nengok panti asuhan kita ini. Karena saya sudah dua kali ke sini, kurasa sudah dua kali saya ke sini. Ya, kepada anak-anak kami ya. Terima kasih lah ya Pak ya buat Bapak Ibu semuanya. Sudah datang mengunjungi anak-anak kami ke panti asuhan Maranatha. Kami bersyukur buat perhatian Bapak Ibu semuanya dari BRPS Terminal BRPS Terminal Kota Pekanbaru. Kami berterima kasih buat kunjungannya, buat kami, buat anak-anak kami yang ada di panti asuhan Maranatha. Baik, terima kasih. Ini salah satu program kita yang berkelanjutan dan ini kami dari terminal semua dari Bapak Ketua PO, dari ada Bintara, Handoyo, JRG, dari Rema Abadi. Jadi kami ada dari Handoyo Ibu ya, mewakili Ibu. Kami mencoba berbagi sedikit rezeki Ibu. Di samping kami pelayanan di terminal, kami juga mengeluarkan sedikit rezeki untuk anak-anak kami yang ada di sini Bu. Semoga tadi apa yang disampaikan Pak Barat itu Ibu ketabah. Jadi anak-anak ini menjadi orang-orang yang hebat nantinya Bu. Jadi inilah program kami. Kami tetap akan lanjutkan. Semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Baiklah pemirsa, sekarang kita sedang berada di perjalanan menuju ke panti asuhan berikutnya. Karena baru saja kita selesai memberikan hasil open donasi keluarga besar terminal di panti asuhan Yayasan Maranatha yang berada di Jalan Palas tadi ya. Palas Rumbai. Nah, sekarang kita mau ke panti asuhan berikutnya. Tadi juga disaksikan oleh Bapak Wasatpel juga ada perwakilan dari beberapa PO dari terminal. Ikutin terus ya.
Baik Bu, kami dari perkumpulan warga terminal Bandara Muis Kaki Bu. Jadi kami punya program setiap bulannya kami mengunjungi panti-panti asuhan, baik panti asuhan yang muslim, non-muslim, ataupun ibu-ibu jompo, itu salah satu program kami. Ini saya hadirkan juga beberapa ketua-ketua PO, inilah donasi kami Bu, setiap Jumat kami kumpulkan, berapa yang dapat nanti kita berbagi. Nah Alhamdulillah sore hari ini kami kunjungi panti asuhan Anugrah Pekanbaru. Ya semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi anak-anak kami di sini Bu. Amin. Terima kasih buat kehadiran dari terminal ya. Untuk panti asuhan Anugrah, kami melihat di tengah-tengah terminal yang ada tidak menyatakan kasih hanya kata-kata, tetapi mengaplikasinya dengan perbuatan. Kami sangat bersyukur, kami dapat perhatian, biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu dan sukses selalu buat kita semua. Tuhan memberkati. Oh, iya, di sini juga akan saya perkenalkan inilah Kepala Terminal Pak Bang dan staf-stafnya. Kami dari PO Rema Abadi, Handoyo, Jirgi, saya Bintang Utara Putra, Handoyo ya Bu, ikut berpartisipasi sama Kepala Terminal kan Bu. Terima kasih kepada Pak Bambang juga dan staf juga dari Kepala Terminal Bandara Muis Kaki atas semua support yang diberikan, mudah-mudahan jadi berkat semuanya. Baiklah pemirsa, ini merupakan panti asuhan kedua yang kami datangi pada hari ini. Yang pertama itu tadi panti asuhan Yayasan Maranatha, yang kedua ini panti asuhan Anugrah. Nah, dengan selesainya kita berkunjung pada panti asuhan Anugrah yang kedua ini, maka pada hari ini berakhir pula kegiatan open donasi keluarga besar terminal dan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya. Terima kasih. Saya Erina Ponita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.